Nomor 8. Nilai terbesar X agar ini benar adalah pertama kita kumpulkan yang X kumpul sama X. Ini ada X minus 3X per 4 ya. 3X per 4 minus lagi 3X per 8 ini harus lebih besar sama dengan setengah 1 per 2 atau 1 per 2 nya dibawa ke kiri sekalian juga tidak apa-apa sebenarnya. Ini min 1 per 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini boleh, tidak apa-apa. Nah, ini X nya kita jumlahkan ya. Caranya disamakan disamakan penyebutnya. Nah, ini berarti 8x per 8 dikurangi 6x per 8 min 3x per 8 minus 1 per 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa. 8x min 6x ya. 8x min 6x min 3. Min 6 min 3 ini kan min 9. Nah, berarti tinggal min x per 8 ya. Min 1 per 2 lebih besar sama dengan 0. Atau setengahnya dipindah ke sini lagi juga tidak masalah sebenarnya. Ya, jadi sama saja. Pindah-pindah setengahnya tidak masalah. Nah, 0. Bukan 0 kalau gitu setengah ya. Setengah. Kemudian kedua ruas dikalikan 8 ya. Jadi ini min x lebih besar sama dengan 4 ya. Atau x ya lebih kecil sama dengan min 4. Ya. Jadi x itu harus lebih kecil atau sama dengan min 4. Loh, kenapa kok bisa dibalik? Kalau dikalikan minus ya, kalau kalikan minus 1 tanda ini harus dibalik. Dan kalau dibikin garis bilangan daerah yang memenuhi itu ini x lebih kecil atau sama dengan min 4. Misalnya min 4 di sini, daerah yang memenuhi dari sini. Nah, x lebih kecil atau sama dengan min 4. Min 4 boleh ya, atau lebih kecil dari itu. Jadi nilai paling besar berarti min 4 ini ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya, baik, ini adalah pembahasan untuk nomor 8.